Good morning semua anak-anak kelas empat. Good morning, Miss. Good morning. Selamat pagi, Miss. Good morning, Miss. Good morning. 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 Oke okay, Neymar. Oke. Oh, yeah. Jangan lupa yang mau izin di kolom chat ya. Terus jangan lupa di setting ke everyone. Takutnya kalau pas misnya ngajar, di sendnya ke miss nggak dibaca kalian izin. Tapi miss Tania-nya ngeliat tiba-tiba mati kameranya atau gimana gitu. Oke, jangan lupa di settingnya ke everyone. Kirimnya. Supaya miss Tania bisa baca. Terus ini yang udah join baru ada empatan nih yang buka kamera. Yang lainnya masih di off-cam. Nah, uh -uh. Yang udah izin baru Neymar ya misalnya ya. Yang lainnya belum ada yang izin nih off-cam. Nih tunggu ya sekalian nunggu anak-anak lain join jangan lupa dibuka nih kameranya. Kita tunggu satu menit lagi, siapa tahu masih ada yang mau join. Masih pada connecting to audio nih. Miss, sinyal aku jelek izin off-cam ya. Oke, okay, Leona. Udah izin kan ya tadi Miss baca. Makasih, Miss. Oke. Okay. Masih ada yang connecting to audio nih, mau di-absent duaan. Tuh, sama misalnya udah di list ya, yang udah izin, jadi yang belum ada di list, berarti belum izin dan masih off cam, dibuka kameranya. Mana ini nah, sana masih connecting to audio terus nih struggling sekali nampaknya sinyalnya. Ini Nelson, kenapa ya masih connecting Iya, enggak sih, mis? di misalnya juga, kan? Iya Kayaknya belum diklik si micnya. Oh. Hmm. Ya, udah deh, mari kita absen saja lah. Oh, Oke, okay. ini coba, Miss. Lihat dulu nih ya, yang belum on cam itu Joshua, leiti terus Mikael. Terus ini, siapa lagi nih? Tinggal Joshua ya. Joshua sama Mikael nih yang masih off cam. Yang lain karena udah izin. Ya, oke. Okay. Terus, oke okay, Nelson belum ya. Ya, Miss mulai absen ya. Sebentar, kelas 4C. Angelica Leitia. Oke, iya. oke. Okay. Berikutnya April. Hadir. Oke, okay, selanjutnya. on cam. Iya, yeah, oke. Okay. Terus Nelson masih belum connect. Selanjutnya siapa ini? Jessalin. Jessalin. Siap hadir. Ya? Oke. Okay. Kalau Jessalyn Elizabeth ada, enggak ada ya? Aku hadir? Oh, ntar hmm. ini yang aku tuh siapa? Aku, aku Jessalyn Elizabeth. Oke, okay, Jessalyn Elizabeth hadir. Jessalyn, Kasia juga hadir ya? Oke, okay, terus Joanna Faith, okay. Hadir. oh hadir. Berikutnya, Joshua Hanjaya. Hadir. Oke, berikutnya, Leona Quinn. Hadir. Oke, selanjutnya, Mikael Sylvester. Hadir. Oke, berikutnya, Nathaniel hadir hadir oke okay, selanjutnya Neymar Neymar bisa jawab nggak Neymar Neymar oke okay, jawabnya lewat chat selanjutnya Nikola Hadir, oke. Okay, berikutnya, Nicole Josephine. Hadir, oke. Okay, selanjutnya, Reina. Tidak ada ya? Berikutnya, Alex. Hadir, oke. Okay, selanjutnya, Davina. Hadir, oke. Okay, berikutnya, Edward. Stephen Edward. Tidak ada. Selanjutnya, Terin. Terin? Halo? Terin, izin off cam. Suaranya bisa dibuka nggak? Bisa, Miss. Oh, oke. Oke, oke. Berarti... Coba ini Nelson udah join belum ya audionya? Udah. Udah Miss, tadi oh, saya okay. lihat. Nelson Ayah, bisa ya. dengar suara Miss tania? Oke Miss. Oke okay. Nelson kameranya bisa dibuka nggak? Oke okay. sip ya jangan lupa diarahinnya ke wajah ya ya sip. Terus tadi yang Nelson berarti hadir. Selanjutnya Rainer sama Stephen Edward ya, berarti yang belum hadir ya. Oke. Sip, yang lain jangan lupa kameranya dinyalain ya karena yang izin ke Mistania itu hanya Terin, Neymar dengan Leona. Oke. Silahkan Miss Sasa. Oke, okay, terima kasih, Mister Nia. Nah, anak anak kelas 4 C, hari ini kita materinya membahas tentang. Bentar. Nah, judulnya kindness, artinya kebaikan. Udah muncul di kalian? udah, udah. oke okay. udah hari ini kita bahas udah. materinya tentang kindness atau kebaikan we demonstrate kindness when we treat each other with love dignity and respect without expecting anything in return jadi kita menunjukkan kebaikan dengan cara <coughs> kita memperlakukan satu sama lain itu eh dengan kasih sayang, dengan rasa hormat gitu ya. Tanpa kita mengharapkan imbalan dari orang tersebut. Kindness is like love in action. Kebaikan itu seperti eh uh, cinta dalam tindakan atau kasih sayang dalam tindakan. Jadi ketika kita berbuat baik sama orang, kita nunjukin karena kita itu memperlakukan orang tersebut dengan penuh rasa saya penuh rasa hormat gitu ya terhadap orang tersebut tanpa kita harus selalu mengharapkan orang tersebut pun harus balas budi juga udah dibantuin sama kita. Nah sebenarnya materinya cuma segitu tapi jadinya sama mis dikasih tugas buat kalian. Jadi kita tuh mau ngadain semacam project kalian berbuat baik selama dua minggu ke depan. Nah, tugas kalian itu adalah mengisi worksheet. Nah, ini. Nanti ada dibagiin PDF sama Miss. Isinya tabel kayak gini. Bentar, Miss kasih lihat bentuk PDF-nya dulu ya. Miss putus-putus. Oh iya, di Miss putus-putus. Suara Miss. Kalau di mintaannya sih enggak ya. ya. Enggak. Saya oh. enggak. Mungkin Nelson Cuma sinyalnya jelek kali Nelson bisa di off cam aja kalau gitu. Heeh. Uh -uh. Mau pun dengar enggak Bisa, ya masalahnya lumayan putus-putus. Oke, oke. Kayaknya kayaknya kalau yang suaranya putus-putus berarti di Tau. sinyal kalian ada yang jelek gitu. Nah ini baru masuk Rainer. Rainer udah bisa dengar suara Miss-nya? Sebelum Miss menjelaskan lebih jauh. Ah. Nah, Rainer udah bisa dengar suara Miss? Bisa. Oke. Okay. Tapi saya di rumah terus gak berbuat apa-apa. <laughs> Oke, okay, Miss Ulama nih karena Rainer baru masuk. Mumpung belum ketinggalan banyak ya. Jadi hari ini Rainer kita bahas tentang berbuat baik atau kindness. Jadi we demonstrate kindness when we treat each other with love, dignity and respect without expecting anything in return. Jadi kita menunjukkan kebaikan itu dengan cara kita berbuat baik terhadap sesama dengan menunjukkan kasih sayang, memperlakukan dengan hormat gitu ya, tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Kindness is like love in action. Jadi berbuat baik itu seperti menunjukkan kasih sayang dengan bentuk perbuatan. Nah, tugas, tugas kalian adalah bentar, miss sharing-nya yang PDF-nya. Nah, nanti kalian bakal dapat kayak gini PDF isinya tuh tabel 14 nomor sampai bawah. Jadi kalian tugasnya minimal sehari sekali ngelakuin perbuatan baik terhadap siapapun. Boleh teman kalian, boleh orang tua kalian, boleh guru. Nah, temennya juga boleh teman sekolah, teman di tempat ibadah, teman misalnya tetangga kalian atau ke keluarga kalian misalnya ke saudara juga boleh ke adik kakak gitu boleh. Nah di saat, di nomor satu nih kindness act that I did. Jadi ini perbuatan baik apa sih yang udah kalian lakuin hari ini? Misalnya membantu mama mencuci piring. Nah terus kalian tulis nih tuhnya kepada siapa? Bantuinnya tuh bantuin siapa? Mama, papa, kakak adik atau temen atau siapa? <tuh> terus how feel? Gak Punya kakak. Iya, nggak apa-apa kalau nggak punya Saya kakak. Gak punya kakak, tapi punya dua ya. adik. Iya, bantuinnya ke siapa aja ya, Nggak iya. harus ke kakak gitu. Kalau nggak punya kakak iya. ya nggak mungkin bisa bantuin kalau gitu. Pokoknya berbuat baik kepada siapa pun. jadi sering cuma bantuin mama doang. Iya, nggak apa-apa, mau bantuin mama doang. Kasian. <tuh> <tuh> Oke. <Okay. tuh> nah, terus Please. udah gitu lanjut. ya siapa ini coba raise hand biasa. Minum yang izin di kolom chat ya biar tidak memotong pelajaran oke okay. ya Joanna miss nanti ini dikumpulinnya kapan di akhir semester kerjainnya di buku tulis nah nanti kan dibagiin pdf-nya nih boleh kalian print si pdf-nya ini terus tempel di buku tulis atau misalnya kalian nggak bisa print nah kalian buat tabelnya aja di buku tulisnya langsung gitu yang penting ada isinya empat ini kindness act that I did to how they feel dan how I feel oke okay. nah terus misalnya ya yang how they feel how they feel tuh gimana sih perasaan mereka yang ditolong jadi kalian misalnya udah bantuin mamah cuci piring terus kalian tanya gimana mah perasaannya setelah dibantuin aku Terus kalian ya tulis aja ya, misalnya mereka ngejawabnya apa, biasa aja, udah biasa dibantuin kamu, tidak merasa sesuatu yang spesial, ya udah, diisi biasa saja. Atau misalnya bersyukur, sangat berterima kasih, happy. ya Kalian tulis gitu, perasaan mereka tuh mereka merasa bersyukur, mereka ngerasa seneng, ngerasa apa gitu. Atau malah uh, sebel, soalnya dibantuin, eh malah ngepecahin kaca gitu ya saking nggak biasa bantuin cuci piring, taunya malah mecahin uh, piring. Jadi sebel, kesel. ya Kalian tulis kesel. Terus kalian misalnya tulis alasannya, soalnya aku nggak sengaja lagi bantuin malah mecahin piring. gitu Ya boleh. Nah, dan terakhir, how I feel. Jadi gimana perasaan kalian sih bisa bantuin mereka? Senengkah biasa aja karena emang udah sering disuruh-suruh, diminta tolong atau ya kalian tuh senang sebenarnya bisa bantu orang lain juga gitu. Oke, ada yang mau ditanya dulu sejauh ini? Nah, Kalau misalnya ini ada ini yang mau nanya. atau nanti dibagi ke sekolah? Dibagi. Di print. Nanti sama Miss gak dibagi. <laughs> Jadi di print. Kalau misalnya nggak bisa ngeprint ditulis aja di buku tulisnya langsung buat tabelnya. itu dibagiin ke GCR? Iya, sama Miss pasti di-post ke GCR. PDF-nya, okay, PowerPoint-nya. Oke, okay, sama-sama. Yes. Oke. Okay. Siapa lagi yang mau nanya? Yes. tadi? ini mm -hmm. kan di -kait ada tugasnya activity sheet 7 harus dikerjain nggak? Nggak, yang itu nggak usah. Itu mah sama Miss dibuat, dibuat tugas baru jadinya yang ini Miss bagiin. Soalnya itu kan polos ya. Gitu ada yang lagi yang mau nanya? Sejauh ini udah pada ngerti semua tugasnya? Atau misalnya nih kan ini ada 14 nomor, terus minimal sehari sekali. Jadi 14-14-nya keisi selama dua minggu. Eh, ternyata kalian mah dalam sehari tuh bisa ngisi 6 gitu misalnya, bantuin Dede belajar, eh, ngajakin teman main, bantuin mamah nyapu halaman, terus misalnya bikinin papa kopi, wah dalam sehari bisa langsung lima, ya nggak apa-apa. Pokoknya isi 14-14-nya harus keisi ah. gitu istilahnya. mah. Misalnya aku nggak bisa kopi, airnya panas. <laughs> ya pokoknya Ini yang bisa kalian bantu ya, jangan sengaja bikinin kopi, taunya panas, malah tumpah, pecah gitu ya, Dirinya jadi S tidak membantu. Yang S -S ya, Ini itu jawabnya pakai Indonesia nah iya jawabnya boleh pakai Indonesia boleh pakai bahasa Inggris senyamannya kalian oh, kalau emang misalnya pakainya bahasa Indonesia ya nggak apa-apa thank you oke okay. nah ada ya udah ngerti ya udah sampai 14 nih pokoknya bebas ngejainnya dalam berapa hari pokoknya 14 14 nya harus keisi gitu dan pertanyaan terakhir penutupnya nih why kindness is important in friendship and families jadi Miss menaruh pertanyaan, kenapa ya berbuat baik itu penting dalam hubungan pertemanan dan hubungan keluarga? Nah, kalian jawab menurut pendapat kalian aja. Kenapa sih penting untuk berbuat baik kepada sama tuh? Berbuat baik ke teman, ke keluarga. Ya, nanti kalian jawab. Boleh pasti bahasa oh, Indonesia. Orang yang kita tidak kenal juga harus dong. Ya menurut kalian bebas sih kalau menurut kalian harus ke orang yang tidak dikenal pun atau misalnya jangan soalnya bahaya ya nggak apa-apa. Pokoknya kalian jawab pertanyaan ini aja. Kenapa berbuat baik itu penting dalam hubungan persahabatan atau hubungan keluarga gitu, oke? Okay? Nah, Miss mau sharing lagi nih. Hmm, ini Steven baru join. Kalau misalnya ketinggalan, nanti kamu tonton ulang dari record zoomnya ya. Siapa tahu nanti jadi nggak ngerti tugasnya apa atau materi hari ininya apa. Nah ini, Miss mau kasih tabel contoh-contoh perbuatan baik apa sih yang bisa kita lakuin. Pertama, notice something nice about someone and compliment them for it. Jadi kita menyadari ada sesuatu dari orang lain dalam hal yang baik ya. Terus kita memberikan pujian. Bisa potong rambut, jadi cantik, jadi cakep, jadi imut, atau apa kita mau, ih kamu jadi makin cantik deh gitu. Atau misalnya pakai kacamata, jadi kelihatan lebih rapi, lebih pinter, atau gimana gitu. Terus kita muji dia. Thank a teacher for something they have done for you. Jadi mengucapkan terima kasih ke guru atas sesuatu yang telah mereka lakukan kepada kamu. Misalnya, ngingetin untuk ngejain tugas, udah e, ngejelasin materi atau apa gitu ya terus offer to walk the neighbor's dog for them, jadi misalnya kalian menawarkan untuk bawa jalan anjing tetangga, jadi kalau misalnya di bule itu ya di barat, kita tuh ada kewajiban untuk bawa, kalau kita punya peliharaan, kita harus bawa itu jalan-jalan si e, anjing tuh dibawa jalan-jalan supaya ya istilahnya e, si apa si guguk pun harus healing gitu istilahnya harus kena matahari jangan dikurung terus dikandang nah jadi kalian tuh menawarkan tetangga kalian Misalnya ada yang sibuk nah kalian mau mau bantuin bawa uh, peliharaannya iya. untuk jalan-jalan terus yang keempat donate some toys to a charity or shelter jadi kalian menyumbangkan mainan ke orang-orang yang membutuhkan terus menyumbang yang terlima, uang menyumbang uang boleh Terus yang kelima, smile to and acknowledge Betanya others around you. Ada buat celeng-celengan buat yang korban bencana alam. Iya. Kadang suka ada yang ngasih gitu ya di pinggir-pinggir jalan ngumpulin buat biaya membangun masjid atau misal buat yatim piatu. Ya, kayak gitu boleh. Termasuk juga berbuat baik. Oke, ini Joshua Resen kenapa? Miss? Hmm -mm kalau kalau bawa peliharaan punya orang, tetangga nanti takutnya ditipu, nanti tetangganya marah. Nanti kita tidak iya, makanya ke harus hati-hati juga ya nolongin orang. Kita malah harus bisa nanya kamu dulu. dikejar. Bisa bantuinnya dalam hal apa jangan. Tujuan saya sih mau ngajak jalan, tapi kalau kalian nggak ngomong dulu main ambil gitu ya gogoknya ya, nanti di, kalian malah ditangkap disangka nyuri. Ya. Jadi kalian juga kalau mau nawarin bantuan harus nanya dulu, per diperlukan enggak gitu. Oke. Okay. Terus yang kelima, smile to and acknowledge others around you. Jadi kalian memberikan senyuman juga ke orang-orang di sekitar kalian dan menyadari kehadiran mereka. Jadi maksudnya nggak cuma sekedar eh, senyum, tapi tuh menghargai. Oh ya, ini mama papa aku yang udah ngebesarin aku, ini kakak adik. Aku yang udah ngajarin, aku ngajak aku belajar, ngajak aku main gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar kayak, oh si ini, oh si itu. Jadi menyadari juga kehadiran mereka gitu, memberikan senyum, memberikan senyum juga termasuk dalam ini ya, berbuat baik. Siapa tahu orang ikut ke bawah happy itu moodnya, gara-gara ngeliat kalian kasih senyum ke mereka. Terus selanjutnya, write an inspirational message on the sidewalk with chalk. Jadi tuh ini kayak semacam kalian bikin uh, pesan yang menginspirasi gitu atau yang menyentuh kayak misalnya uh, ngucapin terima kasih atas kehadiran teman kalian dalam hidup kalian, makasih udah jadi teman baik aku selama beberapa tahun, makasih udah jadi mamah aku ngelawat aku dari dari bayi sampai umur sekarang kelas 4. gitu kayak gitu gitu ya. Terus yang ke tujuh, invite someone to play with you. Jadi mengajak teman bermain. Terus kemudian give someone a flower, memberikan bunga ke seseorang. Terus ask someone if you can help them with a job. Nah ini kayak yang tadi, bertanya ke orang lain, kira-kira butuh bantuannya apa ya. Jadi jangan sembarang bawa gogok lari, gitu. harus nanya dulu. Boleh nggak dibawa jalan gogoknya biar sekalian kena sinar matahari kalau bayi maiknya dijemur gitu ya biar sehat nah gitu jangan main nyuri gitu, ambil <laughs> jadi kita nanya ke orang lain tuh kita bisa bantu dalam hal apa gitu terus make a gift or card for someone jadi kita kasih kado atau misalnya kasih kartu ucapan buat seseorang terus paint rocks and leave them in a local park ini tuh lebih ke arah jadi kayak buat apa ya coretan dalam artian yang kayak grafiti, tapi yang bagus ya, yang meng, meng, memperindah pemandangan, jangan asal gambar-gambar yang kotor, nulis-nulis yang kasar gitu ya, tapi bikin suatu tulisan atau gambar yang menarik, yang bikin indah pemandangan. Terus pick up litter around school or the park. Jadi kita ngumpulin sampah, misalnya kalian sekarang lagi jalan PJJ, ya berarti di daerah rumah kalian atau misalnya kalian lagi datang ke tempat wisata sama keluarga terus kalian ngeliat banyak sampah sembarangan dibuang sama kalian dibantu dikumpulin dikresekin gitu ya terus write a note to a family member telling them why you love them jadi kalian buat semacam tulisan atau ucapan eh, ungkapan kenapa kalian tuh mencintai mereka, sayang sama mereka gitu, kenapa sayang sama mama, papa, adik kakak kalian gitu, Oke, okay, Jos, kenapa Raise hand? Enggak, Miss, bekas yang tadi. Oh, oke, okay, oke. Okay. Terus hold the door for someone else. Nah, ini kayak misalnya kalian ke mall, ke toko, ke indomaret, kan kalian suka buka pintu tuh terus di belakang suka ada yang mau masuk juga. Sama kalian dipangtahanin gitu. Itu juga termasuk berbuat baik ya. Nah, dan yang terakhir yang jangan juga dilupain. Be kind to yourself and do something just for you. Jadi kita juga harus berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita harus melakukan sesuatu buat diri kita sendiri. Enggak 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 melulu tentang kita berbuat baik ke orang lain. Tapi di yang tugas kalian ini, nulisnya tuh nyampur ya. Jangan semua jadi buat diri sendiri. Menyemangati diri sendiri agar eh, semangat dalam mengerjakan tugas. Terus nomor dua menyemangati diri dalam belajar. Terus ketiga, menyemangati diri dalam berteman dengan si A, si B, si C. Nah, tuh, itu, mah sampai 1 sampai 14 cuma buat diri sendiri mah jadi tidak berbuat baik ke sesama ya ke diri sendiri doang. Jadi kayak buatnya ada buat diri sendiri boleh. Eh buat ke lebih banyak ya lebih bagus gitu. Oke. Okay. Ada yang mau ditanya dulu kan, nih soal Materi hari ini atau tugas Tidak. hari ini? Ada yang belum ngerti? Pengerjaannya gimana? Kalau ada, boleh raise hand, boleh bertanya. Udah ngerti semua ya? Berarti udah kebayang ya ngejain tugasnya gimana tuh si 14 nomornya. Oke? Okay. Nah, terakhir. Miss mau... Sharing. Jadi kita menulis kebaikan kita sehari-hari di rumah. Iya, nggak nggak harus di rumah ya. Kalau misalnya kalian tiba-tiba ke tempat les gitu ya, boleh berbuat baik ke guru les kalian, ke teman-teman yang ketemu di tempat les. mau ke hewan peliharaan kalian juga boleh. Misalnya ngasih makan, mandiin. Tapi jangan lupa ditulisnya tuh jangan nama peliharaan kaliannya ya, tapi nama ini tuh anjing, ini tuh kucing, ini tuh kelinci, jangan dikasih nama misalnya Miss punya nama kucing namanya Sasa, jadi memberikan makan kepada Sasa. Nanti Missnya bingung bacanya. Ini tuh gimana ceritanya ngasih makan ke diri sendiri gitu ya. Jadi kalian kasih keterangan gitu ya kalau mau memberikan makanan kepada anjing saya namanya ini gitu. Riko atau apa gitu ya. Jadi jangan yang disebut namanya langsung bikin. Gitu cuma makan apa nah, gitu kita orang kita atau <laughs> <Yeah. laughs> oke okay. jangan lupa dikasih nah. keterangan gitu itu tuh apa gitu hamster kah ikan kah gitu. <laughs> oke, okay. nah terakhir Miss mau screen sharing lagi yang video. Coba kita tonton video bareng-bareng ya. <tuh>.

少不乱起心嘛，关你什么事啊？他自己家人、啊，她是我女儿，哼，不就一面包吗？我教的，<coughs> 小姑娘，你这要做是不对的，知道吗？ video yang tadi barusan kalian tonton kira-kira siapa sih yang tahu jadi intinya apa ya dari video yang tadi kalian tonton? Intinya berbagi semua orang yang membutuhkan. Mm -hmm, intinya berbagi ke semua orang. tolong. Kenapa, Steven? Tolong berbagi. Kebaikan dibahas kebaikan. Kebaikan dibahas kebaikan. Ada yang bisa ceritain tadi emang gimana sih filmnya emang kenapa bisa nunjukin kebaikan dibahas kebaikan? Jadi, Jadi bener -bener. tadi barusan itu kayak ada uh, anak yang mencuri, terus uh, kayak papahnya itu kayak ngebayarin. Terus uh -uh. Uh, waktu udah tahun kemudian papahnya itu sakit parah. Oke. Okay. Uh, anak yang kemarin dibantu tuh ternyata dokternya jadinya uh, dibales dengan cara nggak dibayar biaya rumah sakitnya. Oke okay, good. Iya betul ya tadi kan ada yang anaknya masih miskin tuh sampai makan aja nggak bisa berharap juga nggak mampu ya jadi ada bapak-bapak yang jualan sayur eh jualan sayur jualan buah tolongin ngasihin gitu ya eh, dikasih tahu mencuri itu nggak baik tapi dia jadinya beliin rotinya buat si anak tersebut diganti ya secara ininya nah terus si anaknya tuh bertumbuh gede oh dia juga si papahnya juga ngajarin ke anaknya supaya belajar ngasih semangka juga, jadi ngasih tambahan makanan gitu ya, ke si anak kecil itu. Nah terus, selang berapa tahun kemudian, si anak tuh sukses jadi dokter. Tahu-tahu papahnya yang jualan say sayur lagi, astaga. Jualan buah tuh sakit, pingsan. Nah si anak yang dulu ditolongin, yang dibeliin roti sama dikasih semangka, balas budi dengan cara bayarin bilnya. Dan kebetulan si anaknya tuh inget, oh ini yang dulu di... Kasih semangka juga sama aku, gitu. Nah, jadi moral dari story-nya adalah, ya, kalian tuh kalau berbuat baik, tuh istilahnya mah tanpa kita budi. harus balas a budi. Enggak uh -uh. harus, ya, cuman maksudnya itu mah kesadaran kita. Kita sendiri kalau udah ditolong, pasti kita ada keinginan untuk berbuat baik juga, gitu. Bukan diharuskan balas budi, ya, tapi lebih ke arah namanya juga orang teh udah pernah berbuat baik ke kita pasti kita juga adalah kayaknya untuk bisa berbuat baik like, ber, 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 berbuat baik juga ke yang nolongin kita atau ke orang-orang di sekitar kita juga gitu ya jadi istilahnya kita mau berbuat baik segimanapun, hal sekecil apapun atau hal besar sekalipun ya nggak ada yang namanya sia-sia kalau nolongin yes. orang itu tapi mungkin kita nggak bisa dapat dari orang yang pernah kita tolong tapi pasti kita dapetin lagi si berkat itu dari orang lain gitu tolong itu dapat nular, tolong mm -mm, tuh dapat nular ya siapa tahu ada yang ngeliat kalian ih anaknya baik deh si Jaslin suka bagi-bagi bekal ke orang lain aku juga jadi semangat juga pengen kalau bekal bawain buat teman-teman sekolah gitu ya jadinya dulu pernah Atau dulu waktu ke kelas 1 uh, pernah ada temen yang gak bawa bekel satu kelas semuanya langsung ya, jadi dari satu murid ngasih makanan, dua murid ngasih makanan, tiga murid ngasih makanan langsung satu kelas ngasih makanan Iya tuh kan yang lagi nggak bawa Bokalnya jadi sangat-sangat berterima kasih Ya ada teman satu yang inisiatif Mau ngasih eh terus Semua teman-temannya jadi ngajakin makan bareng semuanya jadi pengen ngasih juga Itu yang namanya kayak akhirnya, Kata lagi itu nular gitu Tadinya tuh nular. aku tuh kayak nggak pengen Kan ngasih tapi teh gara-gara ngelihat semua teman ngasih jadinya Aku kasih juga deh mm -mm. Oke okay, Jos kenapa Jos saya pernah pas uh, lagi imlek saya kasih ada orang lagi di jalan yang masih kecil masih umur tiga saya kasih duit duit ampau Kasih duit ampau oke good thank you josh nah yang kayak Uang. gitu ya kalau misalnya terlibat oh aku bola. juga dimasukin ke dalam kotak APP buat dikasihin nanti ke orang yatim piatu iya jangan lupa untuk menolong sesama juga ya. Tapi yang membutuhkan ya, gitu. Kalau misalnya mau ngasih uang ya maksudnya kalau misalnya orangnya udah kaya ya nggak terlalu butuh uang juga. Butuhnya hal yang lain nanti. Oke, ada yang belum dipahami tentang materi BK hari ini? Tidak, tidak. Udah paham semua tugasnya juga? sudah pak, Ah, Sudah. Sudah. Kalau gitu nanti jangan lupa yang tadi Steven masuknya telat jangan lupa ditonton lagi awal si materinya ya. takutnya ada yang belum ngerti Bukan eh, materi Stephen. hari ini. Edward ya maksudnya. Kayak namanya Steven Edward. <laughs> enggak eh, apa-apa masih masih ngerti maksudnya Steven Edward enggak ada Steven Masalah lain. Masalahnya Steven tuh ada satu di kelas 4B. Iya di 4 B kan bukan di 4 C sekarang kan di 4 C cuma satu Stephen Edward <laughs> Gitu. Oke okay ya. Berarti udah pada paham semua ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya di bulan April. Makasih ya yang udah join kelas B hari terima ini. Terima bye, -bye. Bye. Bye, bye bye. Bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Berkati juga.